بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ابن قيم الجوزي رحمه الله pernah memberikan faedah: barang siapa yang mengetahui panjangnya perjalanan, maka dia pasti akan lebih berbekal. Betul atau tidak kira-kira? Antum kalau misalnya mau safar ke Bandung, antum bawa bekal. Tapi ketika antum safarnya ke Mesir, maka pasti persiapan dan bekal antum itu lebih besar lagi. Maka barang siapa yang mengenal panjangnya perjalanan setelah kematian, seharusnya setelah dia sadari itu, dia lebih berbekal lagi. Oleh karena itu, di antara kekurangan dan kebodohan orang-orang kafir, mereka tidak bersiap dan tidak akan pernah siap menghadapi kematian. Tidak akan pernah siap menghadapi kematian. Yang nanti ketika mereka masuk neraka pun, mereka diandaikan oleh Allah, law anna ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Orang-orang kufar ini seandainya mereka punya segala yang apa di dunia dan kelipatannya, mereka akan menjadikannya tebusan supaya mereka dikeluarkan dari neraka, tapi tidak akan Allah Ta'ala kabulkan. Jadi orang-orang kafir atau siapapun yang fajir dan telah Allah tetapkan akan mendapatkan azab kubur, itu tidak berarti menunjukkan selama dia hidup dia tidak mempersiapkan diri untuk kematiannya, dan ketika datang kematian dia tidak akan pernah merasa siap. Tidak akan pernah seseorang dengan yakinnya dia bilang siapa Rabbmu, dia jawab Jesus. Nggak mungkin dia bakal yakin bisa menjawab seperti itu. Ya. Atau siapa Rabbmu, Wisnu misalnya. Nggak mungkin. Melainkan hanya orang Islam yang Allah Ta'ala teguhkan tasbit di kuburnya nanti, dan keislamannya itu juga keislaman yang benar sesuai dengan konsekuensi syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi betul kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barang siapa yang memahami panjangnya suatu safar, maka dia pasti akan lebih berbekal. Dan safar atau perjalanan terpanjang, perjalanan menuju akhirat. Utsman bin Affan telah wafat, Ali bin Abi Thalib telah wafat, dan para khalifah sebelumnya yaitu Umar dan juga Abu Bakar tentu saja, mereka semua radhiyallahu anhum telah wafat. Dan mereka belum masuk ke dalam bab akhirat, melainkan masih di alam barzakh. Jadi sepanjang ribuan tahun sampai sekarang dan sampai kiamat, mereka masih berada di kubur mereka, di alam barzakh, bukan di alam akhirat. Artinya apa? Usia dunia kita
itu sangat mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan usia kubur kita. Sehingga kalau kita tahu itu, berarti umur di kubur itu bisa lebih panjang. Di dunia saja kita merasakan panjangnya hidup. Ya, dari dulu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu yang lebih, kita rasakan itu. Panjang, lama, dikubur lebih lama lagi. Sekali kalau misalnya dikubur yang dia dapat azab kubur, selama itulah dia diazab. Kalau misalnya kita sakit gigi dari usia 10 tahun sampai sekarang, misal 35 tahun. Ada yang seperti itu, sakit gigi seperti itu. Bagaimana rasanya? Sangat tidak enak, setiap hari itu stres, tertekan dengan sakit giginya. Tetapi bagaimana kalau seseorang dihimpit, ditampakkan padanya api neraka setiap hari selama ribuan tahun, sebagaimana Fir'aun ditampakkan seperti itu dan disiksa azab kubur karena kekufurannya selama ribuan tahun, sampai sekarang kita imani itu karena ada ayatnya. Maka bagaimana tersiksanya? Berarti kesengsaraan di kehidupan duniawi itu tidak ada apa-apanya dengan yang disebut dengan azab kubur. Bagaimana dengan kenikmatan kubur? Maka tentu lebih nikmat daripada kenikmatan duniawi. Baik. Diriwayatkan bahwa setiap kali Utsman bin Affan, kalau beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis. Ya. Kalau kita kan biasa aja. Ya. Bahkan mungkin dangdutan habis itu. Ya. Di sisi kuburan, ia menangis. Sampai air matanya membasahi jenggotnya. Antum pernah nggak menangis sampai segitunya? Nangis seseorang, kita nih yang orang seperti kita nih, nangis cuman tetes dua air mata aja itu udah alhamdulillah. Saking kerasnya hati kita tuh udah syukur-syukur dua tetes keluar. Tapi ini Utsman setiap lewat kuburan, beliau nangis sampai membasahi jenggotnya. Kalau udah sampai membasahi jenggotnya, berarti derayannya itu sangat deras. Berarti beliau menangis betul-betul deras. Ditanyakan kepadanya, "Wahai Utsman, Anda tidak menangis ketika melihat surga." Maksudnya, kalau diingatkan kepada Utsman bin Affan surga, enggak nangis. Ya. Dan neraka kamu tidak menangis. Ketika diingatkan neraka, beliau tidak menangis. "Mengapa Anda menangis untuk ini?" sambil nunjuk kuburan. Ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, jemaah, Utsman bin Affan ahadul mubasyirin bil jannah. Beliau salah satu dari 10 yang terlegalisir insyaallah masuk surga. Sudah dipatenkan, Rasulullah kabarkan dan kita imani itu. Dan ada beberapa sahabat lainnya yang disebutkan, yang lainnya keluarga Ammar bin Yasir dan lainnya. Tapi Utsman bin Affan jelas diingatkan surga dan neraka tidak menangis, tetapi ketika diingatkan kubur beliau menangis. Maka berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bilang, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu manzilah pertama dari akhirat, yaitu sebelum sampai betul-betul ke akhirat, tahap kita tuh di barzakh. Barzakh itu wasithah. Barzakh itu di antara, baina-baina, antara dunia dengan akhirat. Ada barzakh. Kalau sudah masuk barzakh, berarti itu awwalu manazilil akhirah. Manzilah pertama di akhirat, yaitu manzilah pertama menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Barang siapa yang lolos di kuburnya, maka setelahnya itu lebih mudah buat dia. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya wafat, masuk ke liang lahat, kemudian dites, diuji, dan alhamdulillah Allah permudah kita untuk menjawab dengan benar fitnah kubur itu, maka insyaallah kedepannya di akhirat mudah-mudahan bisa lebih mudah lagi insyaallah. Cuma kan itu enggak sembarangan. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau misalnya ternyata pas dikubur dia itu tidak selamat, tidak lolos tesnya, maka apa yang setelah itu, terutama akhirat, itu lebih buruk daripada itu. Jadi kalau enggak lolos ditanya man rabbuk, selama ini dia berbuat syirik, bingung dia mau jawab apa.
Apa dia mau jawab Kiai Fulan, ya kan? Atau mau jawab siapa? Ditanya man nabiyuk, nabi kamu siapa? Selama ini berbuat bid'ah, terus siapa nabinya, gitu kan? Terus ilmunya apa selama ini didapat? Ilmu pelet, ilmu santet, ya. Atau ilmu-ilmu yang tidak membangkitkan ketakwaan seseorang. Ini kan sekarang banyak ilmu dibalut ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu masalah-masalah khilafiyah, ya. Karena kadang-kadang kalau kita belajar masalah khilafiyah itu terkesan keren. Masya Allah, dia tahu madhab Hanafi itu seperti apa, madhab ini siapa. Kalau ilmu tentang khilafiyah ini tidak dipoles oleh orang yang bertakwa, jadinya ngambang, ya, dan jadinya malah berpihak kepada yang kurang benar atau qaul marjuh yang tidak kuat. Ini kan ilmu yang tidak menghasilkan ketakwaan kalau di manage dengan tidak baik. Nah, terus ilmu kita tuh apa selama ini di dunia? Itu akan ditanya juga, dan di akhirat akan ditanya juga, ya, sebagaimana dalam hadis. Nah, jadi kalau kita tidak selamat di kubur, maka pasca kehidupan barzakh itu juga lebih dahsyat lagi, enggak enaknya. Begitu ya, ikhwah sekalian. Kemudian dalam suatu riwayat yang sahih, Nabi kan pernah berjalan bersama sahabatnya melewati dua kuburan. Rasulullah tidak tahu hal yang gaib, tetapi itulah hak Allah memberitahukan, mewartakan, mewahyukan kepada nabinya sesuatu yang gaib bagi keumuman manusia. Maka kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban, atau dalam riwayat lain, ama innahuma la yu'adzaban, kedua ini penghuni kubur ini, la yu'adzaban, sedang diazab. Kita enggak tahu. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur ini tidak diazab di hal yang dianggap besar. Maksudnya penyebab orang-orang ini diazab hal yang diremehkan, bukan hal yang kabir. Ya. Lalu apa ya Rasulullah? Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari penghuni kubur ini, fakana yamsi bin namimah, salah satu dari mereka itu yamsi, artinya apa yamsi? Jalan. Bin namimah, sambil membawa bekal untuk mengadu domba. Maksudnya yang namanya orang namam yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis, qattat atau namam, itu berjalan di muka bumi ini. Dia bergerak. Sifatnya itu bergerak karena berjalan. Tapi dia suka menyebarkan adu domba, permusuhan antara muslim. Dan perbuatan yang dilakukan di dunia seperti itu mewariskan apa? Azab kubur walaupun muslim dia. Ini menunjukkan bahwasanya status keislaman seseorang tidak serta-merta selamat dari azab kubur, kecuali kalau amalnya betul-betul amalan yang tidak menyebabkan adanya azab kubur. Di antaranya jalan kemana-mana ngadu domba orang. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu dan teknologi di zaman sekarang, yang dengan itu seperti pisau bermata dua. Kalau antum maksimalkan untuk kebaikan, jauh lebih dahsyat kebaikannya dibandingkan usaha kita dakwah 20 tahun lalu. Jauh. Dalam waktu berapa detik orang Papua bisa dengar suara kita. Luar biasa. Itu mungkin bagi orang-orang di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sihir kayak ini. Ini benda sihir ini kayak gini. Tapi bagi kita sekarang enggak. Allah buka seperti itu tuh, ya. Tapi pisau mata yang kedua, kalau antum gunakan keburukan, bisa saja dosanya berlipat-lipat, jauh lebih lipat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Ya, kalau antum sekarang melihat di YouTube potongan kajian, dipotongin kajian, ya, cropping, di merge. Aduh, ustadz ini versus ustadz ini. Betul sih, memang ini ngebantah ini gitu. Tapi padahal kajian konteksnya ini digabung jadinya adu domba, namimah.
Walaupun iya sih, ya salah satunya benar. Tetapi konsekuensi dari itu apa? Makin kacau nggak dunia persilatan? Makin kacau. Ya kan? Sebabnya apa? Orang-orang ini nih. Dan kemudian di setting Google Ads-nya on. Berarti apa? Iklannya on. Cari duit dari pertikaian itu. Lihat tuh. Iya atau tidak? Sekarang ada berapa? Dan orang yang nggak tahu dikenal. Tulisannya misalnya channelnya Kajian Islam. Misalnya isinya tabrak-tabrakin antar ustadz. Gitu. Bahkan antara ustadz yang satu manhaj satu fikroh pun ditabrak-tabrakin tuh. Di setting Google Ads-nya on. Dapat duit dari YouTube. Yang seperti ini gimana mau selamat dari azab kubur? Ini akhwatnya nggak ada ya? Hah? Di luar soalnya. Oh di luar. Kasian sekali mereka. Hah? Jadi mereka di luar. Masya Allah. Kalau bisa tutup pintunya pak. Gak kedengeran. Jangan-jangan nanti gak kedengeran. Karena bercanda doang, masa dianggap serius, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, tadi wajahnya nih, karyawan sini serius ya, jadi kita nggak bisa bercanda nih jangan-jangan. Apalagi topik kita azab kubur atau kenikmatan di kubur ya. Ala kulli hal ikhwan. Sebenarnya bukan azab atau kenikmatan yang kita akan bahas lebih ini, cuma ada hadis nanti riwayat Imam Ahmad yang memang itu menjabarkan kronologi perjalanan ruh dan itu mungkin yang diinginkan oleh beberapa panitia sini. Ya, ala kulli hal. Tadi masih tuh orang dia berjalan di muka bumi dengan namimah, yaitu ngadu domba. Ngadu domba itu bentuknya itu ya banyak, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Bahkan sekarang lebih banyak dengan tulisan dan lebih berefek dibandingkan dengan lisan. Ya, kenapa? Karena penyebarannya lebih luas. Cukup sending di WhatsApp, dimasukkan ke grup-grup teman-teman kita. Pada terhasut baca pura-pura Anda semua saling bertabrakan. Kacau jadi gitu. Ya, dan itu yang diinginkan syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi sebenarnya orang yang mengadu domba itu sebenarnya perwakilan syaitan. Karena syaitan dari kalangan jin ini mau tiba-tiba berbentuk pocong terus ngadu domba antum, orang nggak bakal percaya. Ya ente pocong mau ngapain ngehasut kita? Tapi sekarang setan pakai apa? Bisikan, kobaran, emosi, ya satu tabrak dengan yang lainnya, tabrak. Jadi setan tuh suka nabrak gitu, nabrakin orang sampai orang tuh berpecah belah. Ya, baik. Yang kedua penghuni kubur yang diadab, yang kedua wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Adapun satunya lagi itu dia dulu tidak beristitar dari kencingnya. Bisa dimaknai kencing nyiprat kena celana terus enggak dicuci atau dia tidak sempurna ceboknya gitu ya. Bisa dimaknai beragam ya. Yang penting ketika dia selesai kencing ada sisa najisnya baik di tubuh atau di celananya. Kadang-kadang kalau laki-laki itu kan sukanya kencing berdiri, mau kencing jongkok nggak enak. Apalagi kencing ngangkat kaki satu, nah, itu bukan manusia gitu kan. Ya udah, kencingnya berdiri. Ya di WC umum kan biasa gitu, ya kan. Kadang-kadang kalau di apa urinoir namanya kan, ada urinoirnya itu kadang-kadang nggak ada hijabnya tuh. Ya. Hijab bahasa apa hijab? Apa sih namanya itu? Ya penghalang. Penghalang dari apa itu? Penghalang dari cipratan kencing kan. Nah, kalau nggak ada penghalangnya itu lebih waspada lagi gitu kan. Kalau ada penghalangnya insya Allah aman. Nggak ada penghalangnya, ser ciprat balik dia ke celana kita misalnya atau ke sarung kita. Kalau kita meremehkan hal ini, bisa itu dapat azab kubur. Kok bisa? Karena ketika seseorang kencing kecipratan, di pakaiannya ada najis, dia wudhu sesuci, sekeren apapun wudhunya, semutkin dan seserius apapun wudhunya, tetap sholat dia tidak sah. Ya. Itu kalau misalnya di urinoir, kalau kencingnya ternyata di WC umum berdiri di ubin, ya kadang-kadang jangan ke ubin ya, ke tembok aja biar nggak kena. Tapi ini ke ubin dia, cerat gitu kan? Udah gitu tinggi orang yang makin tinggi kan makin kenceng makin banyak cipratannya. Kemudian terkena celananya. Cipratan doang,
Dah selesai, keluar kamar mandi, baca doa sih, baca doa ya, ghufranak. Lanjut wudu, wudunya masya Allah, bismillah ya. Wudunya tuh betul-betul wudu orang-orang penghuni surga gitu. Ya wudu, setelah wudu ya baca syahadat, dua kalimat syahadat, Allahumma ja'al minat tawabina, dan seterusnya. Wudunya sah atau enggak, anda tanya antum? Sah. Beneran sah? Sah atau enggak jemaah? Sah. Ayo, the best, sah atau enggak? Antum biasanya wudu itu sah atau enggak antum wudunya? Sah. Sah. Wudunya sah, sholatnya? Enggak sah, kenapa masih ada najis nempel? Jadi wudu oke, sah, tapi najisnya nempel tetap aja kalau dia sholat, tidak sah. Dan tidak sahnya sholat itulah yang karena dia meremehkan membuat dia teradab di kubur dia. Karena dia meremehkan ya, beda kalau orang enggak sengaja ya, enggak tahu dan enggak terbiasa dengan itu, maka mudah-mudahan ini dimaafin. Tapi ini yang meremehkan perkara-perkara seperti ini, itu janjinya apa? Dapat azab kubur. Alhamdulillah itu Rasulullah SAW memberitakan hal seperti ini. Jadi itu jemaah sekalian, ketika antum bekerja misalnya di The Best Store ini, pasti ada rencana jangka panjang. Ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang, misalnya produk mau apa, berkembang atau apa gitu kan. Atau mau buka cabang lebih banyak lagi. Nah, itu kan dunia. Apakah antum bisa merencanakan jangka panjang 1000 tahun lagi untuk perusahaan ini? Gak bisa, belum tentu bisa, gak 10 tahun lagi. Umur 60 tahun aja masih hidup, udah syukur-syukur, ngapain rencanain 1000 tahun, itulah. Tapi antum bisa merencanakan masa depan antum untuk ribuan tahun, gak tahu kapan ke depan, yaitu di surga atau neraka. Nah, anda mau tanya, anda tanya dengan jujur. Antum, Pak, Bapak berencana mau ke surga atau neraka? Masya Allah. Antum pada setuju enggak? Maksudnya bukan setuju dia ke surga apa enggak, bukan beliau ke surga atau enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya apakah kita semua seragam cita-cita kita ke sana? Iya. Orang-orang kafir mereka bilang, aduh, kita udah tuh orang, kita udah bisa, barat sudah bisa ke bulan, ya. Barat sudah bisa ke bulan katanya. Ya, Armstrong itu, Neil Armstrong ya. Lihat orang-orang muslim, jangankan ke bulan gitu kan, ke Monas aja masih belum bisa ke atas gitu kan. Pikirannya itu masih cetek di bawah, ramenya berantem doang ya, demo doang dan seterusnya. Ini bukan negasir bolehnya demo ya. Maksudnya orang Islam lihat terbelakang mereka, roji'i, mereka itu terbelakang. Apa pikiran mereka? Masih ke Rasulullah aja, ke ansien mereka, ke sahabat. Ma'uluf lah, jauh banget, ngapain mereka kok mundur ke belakang? Gak lihat orang-orang barat, gedungnya sudah tinggi-tinggi, gitu kan? Lihat perusahaan-perusahaan milik non-muslim kan? Atau gedung-gedung atau developer milik developer muslim, non-muslim, kafir. Besar-besar, unitnya banyak-banyak. Lantainya 20, 25 dan seterusnya. Mana orang muslim yang punya? Masya Allah. Orang-orang mereka ini ketika untuk dunia, ya'lamuna zahiran minal dunya. Mereka betul-betul melihat dunia itu sepintas apa yang ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, melihat sepintas saja, yang kelihatan saja. Sementara orang beriman, mereka tahu hakikat dunia. Dan wallahi orang yang beriman itu lebih futuristik daripada semua orang kafir. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tidak hanya memikirkan jangka 5 tahun ke depan. Yang dipikirkan bagaimana nanti kubur saya, bagaimana nanti akhirat saya. Iya, masya Allah. Mana yang lebih futuristik? Mana yang lebih apa, pantauan dan jangkauan pandangannya lebih jauh? Orang beriman. Dan kemudian bekalnya pun dari hal yang sederhana sampai yang besar. Modal, kalau orang-orang kufar, mereka untuk membangun 10 tahun ke depan, kadang-kadang modal yang mereka ambil dari riba, modal curang, biarin korupsi, yang penting punya modal. Orang mukmin tidak. Dari masalah kencing saja, mereka bisa mengambil modal. Saya nggak mau terkena azab kubur, sehingga saya berusaha ketat dalam masalah kencing dan membersihkan
membersihkannya. Masalah kecil. Tetapi kalau saya langgar ini masalah, kena azab kubur saya. Maka saya tidak mau melanggar ini. Lihat, kecil banget siapa sih di antara orang-orang kafir yang dalam masalah percikan air kencing itu begitu ketat? Enggak ada mereka. Mereka junub juga, mandi junub juga enggak tahu gimana caranya. Iya, coba tanya orang-orang kafir. Antum gimana cara mandi junub? Mereka tahu junub aja, apa itu junub? Saya enggak tahu junub. Bisa jadi enggak tahu mereka. Apalagi tata cara mandinya, apalagi sholat. Lihat. Makanya Allah Ta'ala hukum orang-orang kafir, mereka mengejar-ngejar dunia. Dan biarkan mereka, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan dan enak-enakan seperti binatang ternak. Adapun orang mukmin, apakah binatang ternak, apakah mikirin masa depan? Enggak. Tapi yang dipikirin apa? Gimana cara perut dan kemaluan itu terpuaskan. Tapi orang beriman punya perut, punya kemaluan, punya syahwat, punya. Tapi dengan syahwat itu orang beriman bisa menjadikannya modal untuk kehidupan kuburnya dan akhiratnya. Masya Allah. Kita kan punya syahwat, Pak. Ya, saya nggak perlu menyuruh tunjuk orang yang nggak punya syahwat di sini, ya kan? Pasti insya Allah semuanya normal. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'ami wal harth. Singkatnya, kita ini sudah dibekali dengan syahwat terhadap lawan jenis, syahwat makan. Apakah itu buruk secara zat? Tidak, syahwat itu justru modal. Bukankah kata Rasulullah SAW, kalian wa fi budhi ahadikum sedekah, terhadap kemaluan istri kalian ada sedekah. Jadi melampiaskan syahwat ke tempat yang benar itu juga sifatnya futuristik untuk kedepannya dapat apa? Sedekah, dapat pahala. Ya, syahwat perut, Pak. Bisa enggak sedekah dengan syahwat perut? Antum makan, dan itu kan mubah ya, asal tidak terlalu banyak. Antum makan dan tujuannya supaya melek pas pengajian. Ah, kira-kira apa tuh? Ibadah bukan tuh? Antum minum kopi tadi supaya melek pas pengajian. Atau pas lagi pengajian, antum sediain sendiri kopi gitu. Orang-orang pada nyediain, ya, ini antum bawa kopi sendiri ya. Diminta sama orang, ya, minta, beli, akhirnya besok jualan. Nah, dia minum itu kenapa? Selama nggak dilarang ya, kalau dilarang jangan. Supaya saya bisa betah dengar kajian. Itu juga sesuatu yang futuristik dengan niatan pahala lillahi ta'ala. Masya Allah, itulah muslim. Kan pernah dikasih tahu, iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekian, 70 sekian cabang. Dalam riwayat juga ada bid'un wa situna syu'bah, 60 sekian cabang. Yang paling tertinggi a'laha la ilaha illallah. Itu jelas dah. Bukan sekedar ucapan, tapi mengamalkan apapun berdasarkan ikhlas la ilaha illallah. Yang terakhir wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang terakhir adalah memungut rintangan, halangan, ya apapun di jalan, terutama jalan kaum muslimin. Antum nemuin misalnya, maaf agak kasar, tai kucing misalnya, ya, aduh tai kucing nih, nanti kalau orang misalnya nginjek, ntar kesian pas sampai rumah kebauan orang-orang gitu kan, antum ambil buang. Enggak gitu juga ya, ya ada caranya lah gitu ya, antum singkirin. Kan tadi kan imal totul ada kan mungut, mungut pakai tangan. Tapi apakah kau nggak pakai tangan, pakai serokan misalnya? Sah, sah. Yang penting niat dia menyingkirkan halangan dan rintangan dari jalan kaum muslimin. Begitu. Ini misalnya ada paku-paku di jalanan. Nanti kau lewat sini nanti ban-ban kena nih. Singkirin. Itu seperti itu sekecil-kecilnya keimanan. Tetapi dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengabarkan, aku pernah melihat seseorang lagi di surga disebabkan atau digambarkan surga kepada Rasulullah, ada pria masuk surga disebabkan ranting pohon yang menghalangi jalan, ranting-ranting pohon menghalangi jalan, dia dipotek gitu bahasa sini ya, kemudian disingkirin supaya jalan itu lancar.
masuk surga. Dia diampuni dosanya gara-gara hal kecil itu karena ikhlas. Karena futuristik orang muslim itu. Sampai motek ranting doang supaya orang enggak kena ini, apa ranting tersebut masuk surga diampuni dosanya. Lalu bagaimana dengan yang lebih menghalangi seperti paku? Ya, maaf nyebutnya agak langsung aja ya. Ya, enggak usah di nanti tolong di apa disensor ya. Repot lagi gitu. Dan seterusnya. Kenapa? Karena ikhlas. Ketika seseorang ikhlas, maka dia itu punya pandangan yang jauh. Di manakah Allah? Di mana Allah? Ya, di atas arsy. Arsy itu di atas air yang Allah Ta'ala ciptakan. Nanti di bawahnya ada surga. Dan ya, di bawah lagi ada langit ya. Yang sab'a samawat. Kita di mana? Di bawah langit dunia, paling kecil gitu kan. Ini masih kecil banget. Ketika antum mengamalkan suatu amalan kecil namun ikhlas, tauhidnya ada sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itu ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik kalimat-kalimat yang indah kepada Allah. Dalam waktu sekejap langsung hanya niatan ikhlas. Diampuni dosa dia karena ikhlas bisa. Mana yang lebih tinggi dibandingkan bulan? Baru bulan bangganya kayak gitu orang kafir. Kita alhamdulillah berusaha ikhlas. Allah Ta'ala maha tahu. Innahu alimun bidhati sudur. Dihatikan keikhlasan itu. Allah maha tahu. Sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Tauhid. Ya, kemudian ikhwah sekalian, Syekh Abdul Razak Al-Badr pernah bilang, ada seorang gara-gara membantu anjing, ya kan? Minum. Ya kan? Riwayat ada yang pelacur, ada riwayat laki-laki dari Bani Israel. Ala kulihal lah, pokoknya dosanya banyak untuk orang. Dia diampuni dosanya gara-gara apa? Apakah sekedar karena ngasih ke anjing atau karena dia beramal karena tauhid? Karena ada tauhidnya dalam amal. Seandainya tidak ada tauhidnya enggak berarti itu amal. Tapi karena ikhlas, tidak ada orang melihat, tapi dia ikhlas, ini makhluk Allah, berarti dia ada simpanan tauhidnya untuk beramal itu. Dibantu itu anjing, Allah ampuni dosanya. Padahal dosanya itu zina. Ada di sini pezina? Enggak ada, alhamdulillah. Ya. Dosanya zina, besar sekali, tapi Allah ampuni gara-gara amalan yang mungkin terkesan remeh bagi sebagian orang, tapi karena ikhlasnya sampai ke atas. Nah, itu yang apa? Yang beramal dengan tauhid, beramal remeh. Bagaimana dengan orang yang meminumkan orang lain ilmu tauhid? Paham? Orang yang meminumkan anjing dan dia bertauhid, maksudnya orangnya ini, yaitu Allah ampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang yang meminumkan orang lain ilmu tauhid? Ya, jadi maksudnya ngajarin temannya tauhid, ngajarin temannya, "Mas, udah Mas, tawakal pada Allah, serahkan kepada Allah urusan Anda," dan seterusnya. Itu sama dengan merasukkan ke hatinya ilmu tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi keagungannya, ya, sangat tinggi kemuliaannya. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr." Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau azab kubur. Astagfirullah. Meminta kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Astagfirullah. Ya, meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Tadi salah saya. Nah, Rasulullah saja yang sudah, ya tentu tidak perlu kita permasalahkan tentang keilmuannya, tentang kedekatannya kepada Allah, masih bertanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Baik, kemudian ada satu hadis panjang sekali hadis ini. Ya. Hadis yang agak panjang, hadis riwayat Imam Ahmad, akan anda bacakan insyaallah. Ini sebenarnya cerita atau intinya perjalanan ruh setelah kematian, dan kita itu pasti akan mati, ya. Dalam Musnad Imam Ahmad, ya,
Riwayat Al-Bara bin Azib, beliau bercerita begini: kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW, waktu itu bahasa kitanya ngelayat jenazah, mengiringi jenazah seorang pria dari kalangan Ansar. Itu asalnya dari Madinah orang ini, maksudnya orang penduduk asli Madinah. Nah, kemudian fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam duduk ya, dan kami duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah di atas kepala kita itu ada apa? Burung. Antum bayangkan kalau antum lagi duduk nongkrong ya, di mana gitu, di alam gitu. Ada burung hinggap. Kira-kira antum mau ganggu enggak atau antum diemin tuh burung? Kepala antum pasti diem kan? Enggak perlu diem aja. Supaya burung itu apa? Enggak minggat. Itu yang sketsa itu atau kelihatannya seperti itu. Rasulullah dan para sahabatnya seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Jadi kita itu ya, termenung betul-betul. Diam, gitu kan? Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard. Dan di tangannya itu ada 'ud, semacam ranting kayu yang beliau tancapkan ke tanah. Maksudnya beliau pukul-pukul tanah dengan kayu-kayu tersebut. Ini biasa berarti pemandangannya lagi seperti nunggu jenazah mau dikebumikan, lagi penggalian. Rasulullah para sahabatnya duduk-duduk biasa ya. Kemudian Rasulullah diam kayak gini sambil ini tanah. Seolah-olah orang lagi iseng gitu ini tanah. Para sahabatnya juga diam. Udah enggak ngomong apa-apa. Nah, kemudian farafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah pun mengangkat kepalanya untuk berkata kepada kami ya. Faqal ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Yaitu berlindung, mintalah oleh kalian perlindungan dari Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan itu sampai 2 atau 3 kali. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW mengucapkan suatu kata atau kalimat 2 atau 3 kali menunjukkan penekanannya. Kalau dalam riwayat lain, hadis lain, yang konteks lain, kadzib, berdusta, bohong itu beliau ulang-ulang sebagai dosa besar tuh. Saking buruknya berbohong. Ya. Tuh, di sini. Kemudian innal 'abdal mu'min. Nah, ini baru mulai beliau cerita bagaimana perjalanan jiwa atau ruhnya orang beriman. Sesungguhnya hamba yang beriman idza kana fin qita'in min ad-dunya, ketika dia itu dalam keterputusan terhadap dunia, maksudnya kematian, jalan kematian ya. Dia pas mau mati ya. Begini yang akan dialami nih. Sekarang enggak ada yang adem, enggak ada yang pernah merasakan ini. Kalau pernah merasakan ini mati berarti udah. Antum semua masih hidup. Enggak bakal ngerasain ini kecuali nanti udah pas di kematian itu sendiri. Jadi Rasulullah kabarkan sekarang pas nanti kita melihat hal-hal seperti ini yang mudah-mudahan kita teringat dengan hadis Nabi SAW sehingga keimanan kita tuh bertambah ketika itu dan masih baku imannya. Bahwa saya, oh ini yang diceritakan oleh Rasulullah, gitu kan? Sebagai bentuk keimanan kita alaihi salatu wassalam. Ketika itu inqita' minad dunya wa iqbal minal akhirah, terputus dari dunia dan mulai ke gerbang akhirat, yaitu menuju alam barzakh. Nazala ilaihi malaikatun minas sama', turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Berapa malaikat nanti kita lihat. Biadul wujuh atau baydul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahum asy-syamsu,
seolah-olah wajah mereka itu matahari, betul-betul kemilaunya itu. Ya. Ma'ahum kafnun min akfanil jannah. Bersama mereka, mereka membawa apa? Membawa kafan dari kafan-kafan surga. Ini kafan gaib ya, enggak bisa dilihat oleh kita yang masih normal ini. Tapi bisa dilihat oleh mereka hamba beriman yang mau wafat. Ya. Sudah disiapkan kafan, tapi kafan surgawi. Wa hanutun min hanutil jannah. Hanut, hanut itu olesan, balsam itu hanut, minyak wangi gitu. Min hanutil jannah, berasal minyak wangi tersebut dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat-malaikat itu duduk di sekitar calon mayit ini yang beriman. Maddal basar, maddal basar berarti sepanjang mata memandang, malaikat semuanya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita lihat orang yang sakaratul maut, mata mereka itu seolah sedang melihat sesuatu yang tidak mungkin bisa dilihat oleh kita yang normal. Ya. Jadi sepanjang apa yang dia lihat itu malaikat dengan wajah putih. Ya, itu kalau dinalarin sekarang enggak bisa, enggak usah dinalarkan, imanilah ya. Enggak masuk nalar kita duniawi ini ya. Tapi imani, karena ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu adalah malaikatul maut? Sepanjang itu banyak itu? Bukan. Summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut. Baru datang malaikat maut. Jadi malaikat-malaikat yang banyak tadi sepanjang mata memandang bukan pencabut nyawa. Hah? Mereka pengantar kafan minyak wangi dan akan menjadi pengantar roh dia. Malaikat maut datang hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut itu datang sampai malaikatnya itu, malaikat maut, duduk di dekat kepalanya. Ya. Makanya pencabutan nyawa itu ujungnya di kepala. Maksudnya dari kaki ya. Maka oleh karena itu sebagian dari mata orang yang meninggal mengikuti perjalanan keluarnya ruh ke atas. Tapi itu enggak mesti suluh khatimah. Antum jangan bilang, "Wah, matanya ke atas. Wah, masuk neraka dia." Enggak bisa digituin ya. Itu gaib itu. Fayaqul, kemudian berkata malaikat maut, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik bersih. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan." Keluarlah engkau. Di sini mukhatabnya yang diseru itu jiwa, Pak. Hah? Jiwa berarti sesuatu, ruh dalam jantung kita, di jantung kita. Ruh kita. Enggak disebut wahai insan, enggak, karena insan itu tarkib jism, ini manusia nih. Hah? Baik ruhnya ataupun fisiknya ini manusia. Tapi kalau beliau, kalau dia bilang, malaikat ini bilang, ayat Tuhan nafsu thayyibah, maka yang dipanggil jiwa, ruh. Wahai jiwa yang baik. Ruh kita baik apa enggak sekarang nih? Gitu kan? Ya, kalau enggak manggil fisik, enggak manggil wahai manusia. Jiwanya ya dipanggil. Ukhruji, keluarlah kamu. Keluar berarti menunjukkan ada di dalam sesuatu. Ada di dalam jasad, maka yang dipanggil bukan jasad atau ini apa, tapi yang di dalam jasad, ruhnya dia. Keluar kamu menuju maghfirah minallah waridwan, menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Ketika disebut maghfirah, maka ini mengindikasikan hamba mukmin ini punya kesalahan. Makanya disebut kepengampunan Allah. Berarti hamba ini memang punya salah, tetapi kesalahannya tidak menjadikan dia su'ul khatimah. Kesalahan yang mungkin apa? Jenis kesalahan yang ringan atau yang Allah akan maafkan.
قال kemudian diceritakan fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fisqa, kemudian dia pun salah ya itu ngalir aja itu ruh sebagaimana mengalirnya tetesan-tetesan dari ceret atau misalnya antum kalau lihat teko gitu antum tuangin air lihat air itu lembut keluarnya gitu lembut lembut banget keluar air bukan keran ya karena keran kadang-kadang lembut tapi kalau misalnya ada teko atau kalau antum di desa-desa di dekat surau ada gentong gede kemudian ada gentong yang bolong antum tutup pakai itu coba sumbatannya keluarin agak keluar kecil itu bukan kayak keluar air kencing kita tuh kasar keluarnya tapi ini keluarnya halus gitu. Nah, ruh yang beriman ini keluar dengan halusnya. Enak gitu. Makanya dalam surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati ghorqa. Kenapa disebut wan-nazi'ati ghorqa? Nazi' menurut sebagian ahli tafsir, ulama tafsir. Nazi' itu yang mencabut naza'ayan zi'u itu cabut cek gitu loh. Itu naza'. Nah. Cabut di sini cabut dengan ada kekasaran. Wah, cabut dengan ada sisi negatifnya gitu. Makanya setelah wan nazi'at kata apa? Ghorqa. Lafal ghorqa sebagaimana dalam bahasa Arab itu bahasa Arab kerap kali mengkosakatakan suatu hal itu dengan audionya dengan suaranya. Nah, itu dari ghorqa. Ghorqa dari itu. Kayak gitu. Kalau kita lihat orang yang wafat dicabut oleh malaikat dengan kasar, enggak bisa dibilang la ilaha illallah. Ah, ghor gitu kan. Ya, ya begitu emang. Bahasa Arab seperti itu. Ya, makanya kalau kentut dalam bahasa Arab itu beda-beda, Pak. Tergantung dengan getaran dan volumenya. Ya, ini hiburan aja ya. Hiburan, enggak masuk ke hadis, ini cuman maklumat yang tidak penting cuman bolehlah gitu kan. Misalnya kalau kentut itu kecil bahkan silent gitu kan. Bahkan pes kan ya, pes, gitu kan? Atau enggak kedengaran itu namanya bahasa Arab fusa. Dari kata fs, gitu kan? Fusa. Tapi kalau ke ringtone-nya besar maksimal disengaja lagi itu bahasa Arabnya durat dari kata durat ya gitu. Ya ana enggak ini bukan penjelasan bidah ya ini benar dalam bahasa Arab kayak gini benar iya benar. Nah itu lupakan hal itu ya kita ini menuju ke hal yang ngeri jadi itu lupakan dulu ya. Baik kita lanjutkan sih. Nah kemudian ketika sudah tercabut itu nyawa dengan enaknya ya. Jadi wan nazi'ati ghorqa tadi udah itu untuk orang yang kafir dan ahlul fusaq. Adapun yang kedua di surat An-Nazi'at wan nasyitati nashta. Nasyitat malaikat pencabutnya malaikat maut yang mencabut dengan nasyat. Nasyat itu enak gitu, suka gitu cabutnya. Seneng, enak, lembut gitu. Ada kita tuh punya masa-masa nasyat, punya masa-masa futur, ya kan? Masa nasyat itu antum datang kerja di sini senyum, ya? Iya, karena seneng gitu. Iya, hari ini gajian, gitu kan? Nah, langsung seneng, semangat gitu loh, nasyat itu. Jadi mau ngapain tuh lembut, ketemu bosnya, masya Allah. Kepa halo gimana? Anak tadi ingat teman-teman di sini manggil teman-teman lainnya Sheikh, masya Allah. Seharusnya anak nggak diundang di sini, karena derajatnya ini sampai resepsionis dipanggil Sheikh, harusnya ceramah di sini gitu. Sheikh gitu, Sheikh mana barangnya Sheikh, masya Allah. Anak aja nggak sampai dipanggil sebegitu gitu, masya Allah. Banyak masyaikh di sini ya. Mungkin masyaikh ini orang-orang wong tua mungkin maksudnya syaikh ya. Baik, lanjut. Tadi di sini katakan kemudian diambil ya di sini fa ya'khudha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudha. Jadi pas dicabut dengan enak wan nasyitat nasta udah enak dicabut
enggak sampai sekejap mata langsung direbut itu ruh setelah dicabut dari jasadnya, direbut oleh siapa? Malaikat-malaikat yang sepanjang pandangan mata tadi direbut, langsung mereka berebutan ruh ini. Iya. Jadi malaikatul maut tugasnya apa? Dicabut aja, itu amanah dari Allah. Ada malaikat yang mengantarkan dia nanti ke langit ketujuh. Iya kan? Maka kemudian fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Malaikat-malaikat yang banyak itu kemudian menjadikan ruh ini di kafan yang mereka bawa. Yang tadi kita bilang kafan dari surga. Nah, wa fi dzalikal hanut, dan juga ada wangiannya. Wa yukhruju minha ka athyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan wangi olesan, wangian yang ditawarkan malaikat itu, itu sewangi-wangi wangian yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kita mungkin tidak bisa menciumnya. Ini gaib. Iya, amin, ya apa, imani saja, ya. Jangan kalau misalnya ternyata ini habis mati, orang ada mati, antum bawa tai kucing ya? Nah, sul khotimah nih kayaknya. Enggak. Atau tiba-tiba wanginya wangi kayak ini, apa namanya? Bunga apa? Bunga Kamboja, bunga ini melati nih. Kayaknya ada kuntilanak di sini. Nah, ini beda lagi. Pokoknya udahlah, itu hal yang gaib. Bahkan suul khatimah, husnul khatimah orang itu kita sebenarnya enggak bisa memastikan, ya. Penilaian pasti suul khatimah atau husnul khatimah itu bukan hanya penampakan semata, tapi Allah yang Maha tahu bagaimana isi hati orang yang meninggal tersebut. Adakannya orang meninggal dalam keadaan ujub, tapi tampilannya seperti orang yang paling ikhlas. Mungkin bukan kayak Imam Ahmad rahimahullah. Sebelum kematiannya dihikayatkan oleh anaknya gimana? Ya, ketika anaknya mentalkin, apa kata Imam Ahmad? Ruh, pergi, pergi, pergi. Gitu. Kaget. Loh, ini kok ditalkin? La ilaha illallah malah nyuruh saya pergi. Padahal ini ulama kok kayak gini gitu loh. Kemudian si, apa pingsan, abis pas siuman ditanya, ya wahai Abi, kenapa kok tadi gini-gini? Kemudian dikatakan oleh ayahnya, Imam Ahmad berkata, tadi syaitan itu datang kepada saya, bisikin saya, memuji saya. Kamu itu imam, engkau Masya Allah banyak jasanya untuk umat. Iya betul, betul itu. Seandainya Imam Ahmad, dan ini hal gaib, kita tidak memuji manusia tanpa hak ya. Sekiranya misal Imam Ahmad sepanjang hidupnya membela Islam karena ingin dipuji, maka akhir hayatnya pasti akan terhasut dengan syaitan itu. Kata syaitan yang bisikinya, wahai imam, engkau lah seorang imam, banyak jasa engkau lah seru ya. Coba antum kalau dipuji kayak gitu mana? Oh seneng, pas mau mati kan seneng. Akhirnya apa? Jadi ada rasa mulai rasa ujub gitu. Pas rasa ujub, malaikat maut datang. Nah, orang gak tahu kalau lagi ujub. Makanya ikhwah, kita gak tahu. Seseorang mungkin tampilannya ini husnul khatimah, kita harapkan husnul khatimah. Tapi jangan sekali-kali bilang dia husnul khatimah, diterima oleh Allah, masuk surga apalagi. Enggak tahu, kita gak tahu. Karena tidak ada dalil khusus yang mengatakan dia masuk surga atau masuk neraka, kecuali orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Tapi begitu ya ikhwah sekalian. Ya. Nah, dibawa itu sama malaikat. Fayas'adu nabiha. Mereka pun naik ke atas. Ya. Ini hadis ini enggak berlaku untuk orang-orang Asy'ari. Bermadzhab Asy'ari enggak berlaku. Kenapa? Ini kan dibawa ke atas. Dibawa ke atas. Dan Allah Ta'ala di atas arsy. Ya kan? Bagi orang Asy'ari di mana? Enggak, mereka enggak mengimani seperti itu. Terus ini ngapain dibawa ke atas? Mau ketemu siapa? Ya kan? Asy'ari tahu Asy'ari maksudnya. Nah, antum tanya teman yang udah tahu lah. Yang belum tahu apa itu Asy'ari, antum tanya teman-teman antum ya. PR ya. Nanti jawabannya pekan depan bukan ana yang jawab, beliau yang kasih hadiah ya. Sampai mana tadi? Dibawa ke atas, faya sa'adu nabiha. Ini kalimatnya kecil-kecil, jadi anak kesesat ini, bentar. Lagi kesesat anak ini. Nah, fala yamurruna ala mala'innal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib. Ketika di atas, mereka tidak
melewati malaikat kan banyak di langit itu banyak, setiap 4 jengkal itu selalu ada malaikat bersujud kata Rasulullah SAW. Di atas itu banyak malaikat yang tidak kita saksikan pastinya. Tidaklah orang malaikat-malaikat ini melewati malaikat lainnya kecuali pada nanya. Apa pertanyaannya? Ya. Ma hadzal ruhu thayyib? Ini rohnya siapa nih? Roh bagus nih, cah bagus iki, capek iki. Itu kok bahasa Jawa. Malaikat enggak pakai bahasa antum gitu kan. Paling ngapak enggak bakal. Ya. Anak rohnya siapa ini? Masyaallah, rohnya bagus ini. Siapa ini? Siapa? Ditanya pembalai malaikat. Para malaikat yang di langit itu. Kemudian dijawab oleh pembawa kafan itu, pembawa nyawa itu, Fulan bin Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dijawab sama malaikat yang pengantar jenazah, ini adalah Fulan bin Fulan yang disebutnya nama-nama terbaiknya. Antum dikasih nama apa? Antum siapa? Faruk. Mas Faruk bin Hasan bukan? Iya. Jadi Hasan bapak antum. Insyaallah anak kayaknya belum punya anak, mau punya anak kayak antum ya. Faruk bin Hasan. Iya. Nah, disebutkan itu malaikat itu disebutkan. Biodata singkat itu Faruk bin Hasan. Kalau misalnya antum orang baik, selama di dunia beriman dan seterusnya, husnul khatimah insyaallah. Kalau husnul khatimah, kalau dia orang kafir, nama asli apa? Stephen. Ya. Panggilannya apa? Bopak. Dalam hadis ini nanti ada ceritanya panjang tapi kayaknya enggak sampai ya karena waktunya sempit. Disebutkan ma hadhihi ruhul khabith gitu. Ini ruh jijikan, menjijikan. Siapa ini? Punya siapa nih? Ini nyawa siapa nih? Jelek banget, bau gitu. Maka dijawab oleh para malaikat dengan jawaban nama dia dan nama bapaknya, dan nama dia itu nama yang paling jelek disebut ketika di dunia. Kadang-kadang kan kita ketika dunia punya julukan yang berbeda-beda. Pas SD dipanggil bopak, ya. Pas SMP dipanggil apa misalnya bakso. Pas SMA misalnya dipanggil panjul. Mana yang paling jelek dari situ? Bopak. Nah, ini si bopak nih. Iya, paling jeleknya nama. Iya, beneran. Seburuk-buruk nama atau yang pernah paling jeleknya dia. Walaupun namanya itu mungkin nama aslinya paling keren di apa dunia, mungkin Michael Stephen ya misalnya ya, atau apa ya Yovit nama YouTube itu mah. Ya begitu ya. Nah kemudian hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai kemudian ke sama'id dunya, langit dunia. Langit dunia itu adalah langit terendah yang dikomposisinya itu ada bintang, bulan. Itu kan jauh banget, tapi itu langit paling rendah itu. Di atasnya masih ada 6 langit lagi gitu loh. Dan kata Rasul di antara langit satu dengan langit-langit lainnya itu bersekian ratus tahun perjalanan. Maka ini bantahan untuk para saintis yang mereka mengatakan bahwa lapisan langit di sini maksudnya lapisan ilmiah, apa itu namanya, ozon atau apa gitu. Ini 2 lapis, 3 lapis. Itu batil itu. Tafsiran saintis, tafsir i'jaz al-ilmi namanya, itu batil itu. Serendah itukah apa namanya? Langit? Enggak. Langit dunia aja yang kita lihat coba. Kalau antum melihat bintang, ya. Yang kecil banget itu. Sekiranya pakai teropong bisa aja dia jauh lebih besar daripada bumi, bintang itu. Ya, tapi itu jauhnya berapa puluh tahun perjalanan. Dan ini dengan singkatnya malaikat membawa kafan ini, mayit ini, set ke langit bumi. Pas di langit bumi, langit dunia namanya bukan langit bumi ya. Langit dunia. Kemudian di sana fayastaftihuna lahu fayaftahu lahum. Para pengusung atau pembawa keranda atau kafan ini, mereka minta dibukakan pintu langit dunia itu. Kemudian dibukakan. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Setiap masuk ke langit baru, itu malaikat yang menghuni di langit itu, mereka mentasyyi'. Tasyyi' itu berarti apa? Mengelompok syiah ya. Bukan menjadi syiah maksudnya, yaitu mereka langsung pada ikut
ngelayat jenazah ini. Ini benar. Ini fayusayyi'unaha. Ya, di sini katanya di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayusayyi'uhu min kulli sama, setiap langit itu para malaikat mentasyyi'. Tasyyi' itu berarti tambah lagi malaikat ikut nyelait jenazah orang beriman ini. Ya. Ila sama illati taliha, sampai menuju ke langit. Itu waktunya seberapa? Dalam sekejap. Itu yang Allah Ta'ala berikan dari hal gaib seperti ini. Ini sudah masuk alam barzakh belum? Alam barzakh bukan dunia lagi. Makanya alam barzakh itu tidak bisa dinalarkan dengan dimensi alam dunia, enggak bisa. Udahlah, imani saja. Kita kan beriman pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita mendengar kabar yang gaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dikabarkan oleh Allah Ta'ala dengan wahyunya, kemudian kita nalarkan. Enggak mungkin kayak gitu ya Rasulullah. Ya ini kan kufur. Jadi ya kalau misalnya kita menolak, imani apa adanya, jangan pikirkan macam-macam. Nah, ketika di sama yang ketujuh, langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala berkata kepadanya ini. Allah Ta'ala berkata kepadanya, ya. Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Tulislah kitab hambaku ini, yaitu catatan amal hambaku ini di 'illiyyin, ya, ada di surat Al-Mutaffifin. Ya. Cari di surat Al-Mutaffifin. Wa'iduhu ilal ard, dan kembalikan dia ke bumi. Oh, masyaallah. Antum pernah dari lantai 20 terjun? Anda pengen ngerasain bagaimana nanti ketika udah wafat dari lantai, dari 7 langit ke bumi terbang. Coba sekali, cobalah sekali-kali. Ya. Enggak apa-apa. Iya. Kan nanti kan kalau udah wafat mungkin ada santunan dari sini kan, mungkin untuk keluarganya gitu kan. Nah, kemudian wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan mereka ini dari bumi dan ke dalam bumilah aku akan mengembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi kemudian aku akan mengeluarkan mereka lagi nanti pas hari kebangkitan. Ya. Kemudian fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian baru ketika itu sekejap jemaah, sekejap langsung dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Di mana dia dikuburkan? Makanya kalau misalnya ada mayit, ya, cepat-cepat dikuburin. Maksudnya jangan nunggu 1 hari, 2 hari sampai busuk dulu baru diinin, jangan, ya kan? Cepat-cepat. Ya, tapi juga jangan dipercayakan dengan kepercayaan macam-macam. Ini kalau misalnya nggak dikuburin cepet-cepet, entar roh penasaran. Emang kuis penasaran, gitu kan? Nggak ada roh penasaran, itu nggak ada. Percayain roh penasaran 40 harian, 7 hari nggak ada itu. Ya nggak ada. Ya. Emang penasaran ngapain sih? Kan nggak ngadain apa-apa. Oh, roh penasaran. Ya, justru kita yang penasaran di kuburan ada apa, gitu kan? Ini orang udah masuk alam barzakh penasaran sama dunia, udah cukup ente dikubur aja udah gitu, nggak usah ke rumah-rumah lagi gitu kan. Nah, dibalikin ke fadu'adu ruhuhu fi jasadihi, balik ke jasadnya jemaah sekalian. Antum nanti juga begitu ya, kita semua ya, bukan antum aja, anda juga insyaallah mudah-mudahan juga bernasib seperti ini insyaallah ya mudah-mudahan. Nah, dikembalikan ke jasadnya, fayatihi maru, di sini fayatihi malakan, ini kan udah di dalam kubur ya. Ini ceritanya udah dikubur. Ya, jadi bukan pas lagi diselawatin gitu. Enggak, udah dikubur. Pas dalam kubur fayatihi malaikat. Datang 2 malaikat. Nah, ini yang disebut malaikat apa, ikhwan? Munkar dan bukan rakib atid, munkar dan nakir. Nah. Apa sih mereka tugasnya? Mereka bertanya pada ruh ini, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan kamu? Maka menjawab dia nih, jiwa yang beriman ini, Rabbi Allah. Singkat jawabannya enggak? Singkat. Rabb saya adalah Allah. Enggak bertele-tele. Ya. Ada dai ditanya di mana ke Allah. Jawabannya muter ke Purworejo ke mana? Wah, muter dulu jawabannya. Konklusinya Allah di mana-mana. Kenapa ente enggak bilang dari dulu Allah di mana-mana gitu.
Kan ada yang seperti itu. Atau Allah ada tanpa tempat. Apa sih maksudnya? Ini kadang-kadang kayak kok jawab udah ngaco kemana-mana, bingung. Jawabannya konklusinya juga ngebingungin. Ya. Allah Ta'ala di atas arsy, selesai. Itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran. Selesai itu. Nah, di sini ruh itu menjawab dengan simpel, tapi jawaban simpel itu mewakili bagaimana perjalanan dan sirah hidupnya dia selama di dunia. Rob saya Allah. Sesembahan saya Allah, pencipta saya Allah, gitu kan? Itu merefleksikan bagaimana antum selama di atas muka bumi ini berperilaku, berakhlak, beribadah, bertauhid. Itu cerminannya di jawaban dari pertanyaan siapa rob kamu. Jadi orang-orang yang riya, syirik, menyembah wali, menyembah kuburan dan seterusnya, dan mereka bertawakal kepada mayit yang ada di kubur, yang seperti ini nggak tahu nanti bagaimana jawabnya. Susah jawabnya. Kenapa? Karena selama hidupnya dia nggak bergantung kepada Allah. Kan kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu artinya apa itu? Itu semua makhluk bergantung kepada Allah. Itu maksud dari, atau salah satu maksud dari Allahus Samad. Karena lafal As-Samad ini diantara nama Allah yang memiliki beragam makna, cakupan. Jadi banyak maknanya. Maknanya besar. Seperti lafal yang lain, Al-Majid. Itu banyak maknanya. Mulia, ya, apalagi Maha Agung. Itu makna Majid itu banyak. Sebagaimana makna As-Samad. Ya. Maka kemudian ditanya oleh para malaikat, Ma dinuk, apa agama kamu? Jawabannya simpel, dini Islam, agama saya Islam. Gampang, gampang. Sekarang kita bisa jawab. Ntar lihat, gitu kan? Ya, insya Allah bisa jawab ya. Nah, kalau orang bertele-tele kan ini agama saya apa? Agama saya Islam. Tapi kalau misalnya pas di dunia, pas ulang tahun, tahun baru, trompet pakai, lonceng pakai, 25 Desember ikut-ikutan di gereja, ditanya sama malaikat munkar nakir, agama kamu apa? Kadang-kadang sih Islam, cuman tergantung sih, ya kan? Gak bakal kan jawab gitu ya? Maksudnya apa? Kalau di dunia kita gak memasang wala dan bara terhadap orang-orang kufar dan musyrikin, ntar gimana di kubur kita? Ya kan? Ditanya apa agama kamu? Kadang-kadang Islam. Kalau lagi Jumatan Islam, iya. Tapi ntar kalau 25 Desember ya lumayan lah, dapat lah pakai topi Sinterklas gitu kan, lumayan gaji nambah di perusahaan, gitu kan? Ini gimana kayak gini? Ini agama dia apa sebenarnya? Pas ada apa namanya barongsai, nah mulai agamanya pindah lagi tuh, ya. Jadi agama saya apa? Agama bunglon, nah gitu. Pas lagi enak ya Islam, pas Kristen lagi enak ya Kristen. Besok ada Dajjal juga ikut Dajjal gitu kan? Iya, ada Sayyid Baba ikut Sayyid Baba gitu. Gitu. Jadi agama oportunis aja dia tuh. Nah, kemudian yang terakhir ditanya, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa pria ini yang diutus kepada kalian? Maka kemudian orang mukmin ini menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masyaallah. Udah tiga pertanyaan itu fitnah kubur udah lewat. Masyaallah. Kalau udah lolos di situ, setelahnya udah lebih enak kata Rasulullah. Fahu aisar, lebih enak, lebih mudah insyaallah. Jaganya gimana ikhwah? Supaya bisa jaga, supaya bisa menjawab tiga itu. Menjawab pertanyaan merombuk, manrebuk siapa robmu? Tauhid. Jauhi syirik kecil apalagi besar. Itu satu. Bagaimana cara supaya kita bisa menjawab pertanyaan ma dinuk, apa agamamu? Agama Islam kan? Supaya kita nanti insya Allah bisa lancar menjawabnya, kita sekarang harus beragama dengan dalil sesuai dengan masdar Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah agama kita gitu. Kalau agama kita tradisi, mau jawab apa tadi nanti? Sebenarnya tradisi ada tradisi Betawi, ada tradisi Sunda, tradisi Ngapak, lagi-lagi ngomongin Ngapak tuh. Ada tradisi Kalimantan Dayak, Islam Nusantara versi apa? Ada versi Sumatera, ada lagi Aceh, ada lagi Betawi, ada lagi Sunda maunya kayak gini, Sulawesi maunya kayak gitu, gitu. Lombok ada lagi mau kayak gitu, Irian Jaya maunya kayak gitu. Berarti Islam di sini versinya banyak dong. Tapi jawabnya di malaikat apa? Maka supaya kita bisa lancar untuk menjawab pertanyaan kedua, apa agamamu? Agama saya Islam dan Islam itu ya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang beribadah sesuai dengan dalil tepat,
maka dialah orang yang beribadah dengan ibadah agama Islam. Adapun kalau misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak ada syariatnya baru hadir di belakangan ini, tidak pernah dicontohkan Rasulullah, sahabat dan tabi'in, apakah itu Islam? Coba antum berani jawab enggak? Itu emang Islam bukan sih? Bukan. Islami iya, Islami. Maksudnya Islami apa? Kesannya Islam. Tapi bukan. Bukan. Misal ada ruwatan atau ada penyerahan, seserahan kepada Dewi Laut misalnya. Ya, tasyakuran. Nasi tumpeng, kepala kebo, ya. Kemudian banyak macam-macam pernak-pernik, bunga-bungaan, kembang. Ditaruh, dibuang ke laut. Ya Allah. Supaya aman ini tanah. Syirik atau bukan ini? Syirik. Ada contohnya enggak dari Rasulullah SAW? Apakah ini Islam? Bukan. Tapi Islami enggak kesannya? Iya, karena yang pakai orang pakai peci, pakai jubah juga. Dukun pun banyak yang Islami, gitu kan? Rukiah pun ada yang rukiah syariah, tapi ngedukun juga sebenarnya. Jadi bukan dari label sekarang. Sesuai enggak dengan Al-Qur'an Hadis? Kalau enggak sesuai udah, mau labelnya apa kek, gitu kan? Label kan bisa dipolitisir, bisa didramatisir, bisa dibuat-buat label itu. Tapi kebenaran ada di Al-Quran Sunnah, hadis sahih sudah ada, Al-Quran juga bisa tersebar di mana-mana, ketahuan yang namanya benar. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjawab Nabi ini, Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah, ikuti Rasulullah, jangan berbuat bid'ah. Jadi sebenarnya tugas kita di dunia ini apa? Beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik. Selesai tugas kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Apa sih kita diperintahkan apa di dunia ini? Cuma untuk ya apa? Beribadah dengan ikhlas dan lurus, dah gitu kan. Istiqomah. Dan seseorang tidak bisa istiqomah di atas sunnah dengan benar kecuali dia sudah ikhlas dan ada spirit betul-betul pengen ngikutin Rasulullah. Kalau ikhlas doang tapi ngikutin Rasulullah itu setengah-setengah, nggak bisa istiqomah betul-betul. Kalau dia emang ikut sunnah benar-benar, setiap ada amalan sunnah dia ikutin, tapi dia tidak ikhlas, juga tidak bisa disebut orang yang istiqomah. Jadi kapan bisa istiqomah? Istiqomah ketika dia selalu ikhlas dan sesuai sunnah. Begitu insyaallah ta. Ya, cukup insyaallah sampai sini. Tak nunggu kan 16.50, ini nunggu 40 detik lagi. Tapi ini ada pesan supaya kita moga-moga juga nanti ada ustadz lain insyaallah yang bisa mengajarkan praktik ya kepengurusan jenazah. Ah, itu. Kita kepengurusan jenazah. Karena kita tahu bahwasanya kita itu mati tidak akan ngubur sendiri kan. Ya kalau misalnya ngubur sendiri mah gak usah ada yang nguburin kita gitu mungkin. Tapi kita mati wafat, kemudian orang akan mengurus, atau orang wafat kita yang akan mengurus. Nah nanti Anda juga perlu belajar sebenarnya bagaimana cara mengurus jenazah dari awal, bahkan sebelum dia menjadi mayit ya kan. Bagaimana talqinnya, apakah perlu diyasinkan atau di al-baqarahkan gitu kan, atau di Al-Qur'an kan 30 juz dibacain atau gimana, atau cuma yasin doang, atau al-fatihah, atau cukup la ilaha illallah, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah itu ada pembahasannya. Kemudian juga ada pembahasan tentang menutup matanya, kemudian bagaimana memandikannya dan hukum-hukum berkaitan dengan memandikan mayit. Ya, dengan apa kira-kira air, atau bolehkah dengan sabun, atau juga misalnya siapakah yang boleh memandikan mayit tersebut, apakah boleh seorang istri memandikan suaminya ya, dan apakah boleh anak perempuan memandikan bapaknya. Itu ada di permasalahan bab al-janaiz ya. Kemudian sholat jenazah bagaimana fikihnya, apakah boleh kita salat gaib ya, salat gaib, tahu enggak salat gaib? Jenazah di sono ujung sana kita dengar fulan mati, fulan wafat, inna ilaihi rajiun, telah wafat, telah berpulang gitu kan. Fulan wah masyaallah dia wafat gitu kan, kita salatin gaib di sini, kita salatin dia yang jauh sana, boleh atau tidak, apa hukumnya, ataukah
harus dia mati tanpa ada yang mensolati baru kita solati di kejauhan, atau boleh kita mensolati di kejauhan padahal dia udah disolatin di sana. Itu ada fikihnya, ya. Kemudian ketika orang tua atau siapapun yang wafat, kita menuju ke kuburnya, boleh atau tidak kita sholat di kuburnya tersebut? Sholat jenazah maksudnya, bukan sholat duha ya. Kalau sholat duha nggak boleh, di kuburan nggak boleh, syirik jadinya, atau potensi syirik gitu kan. Itu apa hukumnya? Apakah harus seminggu atau di antara 40 hari, atau boleh nggak lebih dari 40 hari untuk mensolati dia di kuburnya dan seterusnya. Kemudian masalah, bahkan sampai masalah transfer pahala, itu juga ada kaitannya dengan bab janaiz. Jadi sebenarnya banyak ya, tapi itu semua berkaitan dengan hukum duniawi kita, bukan hukum akidah nanti gimana jenazahnya. Itu tadi yang kita bahas. Adapun ini hukum fikih, selama kita di dunia bagaimana kepengurusan jenazah dan lubang-lubangnya seperti apa, seberapa dalam, kira-kira bagusnya menghadap kemana, ya, dan seterusnya. Apakah talinya harus dicopot atau dikuncir atau di apa gitu kan? Nah, itu juga ada fikihnya. Boleh nggak talinya dicopot? Nah, antum kalau misalnya tali pocong, tali pocong. Antum pernah jadi pocong atau belum sih? Hah? Pernah lihat pocong nggak? Maksudnya yang mau di apa? Mau dikubur? Atau dibuka atau gimana gitu kan, biasanya kan orang-orang itu buka itu talinya, buka talinya, kesian nanti gitu kan, gentayangan, penasaran gitu kan, dibilangin kita nggak ngadain kuis, penasaran banget. Nah, boleh nggak dibuka? Boleh-boleh aja, boleh dibuka, boleh nggak dibuka, tapi jangan ada keyakinan tambahan. Wih, dibuka nanti sengsara dia. Nggak dibuka juga nggak, mau sengsara ya sengsara. Jadi kesengsaraan itu tidak tergantung pada buka tutup itunya gitu kan. Taib itu ya. Cukup insyaallah deskripsi sedikit tentang belajar janaiz. Sudah cukup ya. Nah, udah tidak ada yang bertanya lagi insyaallah karena ana mau segera pulang ya. Taib pulang ke rumah ya. Atau jangan mikir ini. Ya pun kalau misalnya ana Allah taala wafatkan, semoga husnul khotimah, itu ya yang kita minta. Dan juga antum semua insyaallah ya. Baik, jazakumullah khairan. Ini terima kasih nih atas undangannya dari teman-teman sekalian, dari Mas Faruk bin Hasan hafizahullah ya. Dan juga rekan-rekan sekalian yang tidak bisa ana sebut satu persatu namanya karena tidak tahu ya. Dan juga siapapun yang hadir di sini, ikhwan atau akhwat, barakallahu fikum wa fi ulumikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menciptakan keharmonisan di antara para pekerja sekalian dan juga dengan warga sekitar yang alhamdulillah mereka juga welcome dan baik kepada kaum muslimin di sini. Dan semoga Allah rahmati juga setiap orang yang menghidupkan masjid dan rumah Allah itu yang tadi kita sholat di sana, masya Allah ya. Semoga Allah merahmati orang yang telah membangunnya dan juga mengadakan fasilitas di sana. Dan ana berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dunia dan juga akhirat dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan qalbun salim, diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.